Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. UMNO perlukan sentuhan Najib untuk bangkit semula. Sejak bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak dipenjarakan lebih setahun lalu, UMNO dan Barisan Nasional dilihat masih lagi terkontang-kanting untuk memenai semula hati rakyat, khususnya orang Melayu. Hakikat itu telah dibuktikan pada PRU ke-15 dan PRN di Selangor, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Pada PRU 15, BN hanya memenai sebanyak 30 kerusi parlimen, prestasi yang jauh lebih buruk berbanding 79 kerusi pada PRU 14, di mana UMNO dan BN ketika itu masih diketuai.